Halo semuanya, selamat pagi. Pagi, Teh. Eh, aku mau tanya, kalian banyak yang protes nilai tah? Kok sampai ada Zoom sendiri tuh? Aku berencana mau protes juga, tapi ibu E bilang nanti di Zoom sendiri. Halo. Ya, aku juga mau protes aja. Apa oh, kok? Soalnya, padahal harusnya menurutku nilai aku gak segitu, tapi dapetnya segitu. Banyak yang nggak dapet Ata. Aku sih AB. Yang lain? Bentar ya. Ya, Westi, coba dilihat ya. Apa ibunya itu gimana nanti? Kita mulai ya. Responsinya hari ini aku mau bahas problem. Kemarin tuh ada yang tanya soal 11, 7, 6. Ada yang sudah ngerjain nggak yang 11, 7, 5 sampai 7, 7? Gemari teh. Oke. Kenapa? Sudah selesai? Belum. Belum.
Nah, oke. Yang kita bahas yang 1176 ya. 1176 ini agak sedikit beda ya. Jadi kita bahas bareng-bareng aja. Nah, di sini soalnya itu ada campuran multi komponen alkohol. Nah, alkohol ini datanya kalian bisa cari di 1173 kalau nggak salah. Pakai vapor pressure. Jadi kalian harus cari K-nya dulu nanti. Terus fitnya masuknya ada 4, metanol, alkohol, propanol sama butanol. Sudah ada komposisinya masing-masing. Terus dia didistilasi tekanannya ini 101,32. Terus habis itu didistilasi sampai distilatnya itu 95%-nya metanol. Sisanya itu residunya mengandung 5% metanol. Terus yang lain disuruh hitung sendiri. Habis itu tefitnya di bawah boiling point, dia udah langsung kasih nilai Q-nya kan. Terus habis itu reflux rasionya juga udah dikasih 3. Terus udah. Nah, disuruh hitung komposisinya, suhunya sama kalau nggak salah itu fit plate-nya ya. Nah ya, fit tray sama number of stage. Ya, intinya kita cari semua ya. Habis itu aku jelasin langkah-langkahnya aja ya. Ini yang kemarin kan aku udah jelasin agak detail. Nah, di sini yang diketahui kan distilat di metanol sama residu metanol. Nah, berarti yang diketahui cuman yang diketahui itu cuman yang bagian A sini, ya kan? B, C, D-nya kan nggak diketahui. Nah, terus di sini aku asumsikan karena yang diketahui itu kan cuman yang bagian komponen A aja. Terus aku harus cari satu komponen lagi buat jadi kayak pasangannya gitu, light komponen sama heavy komponen kan. Nah, di sini aku pilih komponen B-nya yang aku hitung. Sebenarnya bebas sih. Soalnya kan nanti pada akhirnya yang lainnya pun juga bakalan dikalkulasi lagi kan pakai distribusi komponen. Jadi di sini aku pakai yang komponen B yang aku hitung, CD-nya ini 0. Nah, aku tentukan CD-nya 0 itu di bagian distilat. Kenapa? Soalnya aku lihat juga dari suhunya dia kan, kayak bubble point-nya gitu loh. Kalau kalau kita lihat dari vapor pressure-nya yang bagian, bentar aku buka dulu. Terus, next. Nah,
Soalnya aku tentukan CD-nya itu semuanya di Batam karena di sini tuh komponen yang mau diambil di distilat itu kan yang komponen A kan. Otomatis kayak apa produk yang diinginkan itu bagian A, sedangkan yang residunya itu yang lain gitu. Otomatis komponen C sama komponen D itu nggak diinginkan kan lebih tepatnya. Jadi kita buang dia di bagian bawah gitu. Jadi dilihat aja kok kuncinya itu komponen apa yang ada di bagian distilat. Nah, sisanya nanti harusnya lebih banyak di area bottomnya itu. Terus habis itu, kalau sudah ditentukan yang mana yang di distilat, yang mana yang di bottom, kalian udah bisa mulai hitung. Kayak kemarin ya, apa? Komposisinya sampai dapet semua data ini. Semua data ini. Nah, terus habis itu yang B disuruh hitung suhunya. Suhu bottom sama suhu top. Dan NM-nya. Nah, jadi di sini kayak biasa kemarin karena dia yang diketahui kan tabel vapor pressure-nya. Jadi kita harus cari K-nya dulu. Caranya dibagi P dibagi P menara dalam mmHg. Terus kalau sudah cari yang X-nya itu totalnya mendekati 1. Terus kalau sudah bisa hitung ini ya apa? Relative volatility-nya itu. Ini kayak yang kemarin ya. Terus nextnya bubble point juga kayak gitu. Kayak biasa hitung cari P-nya dulu terus hitung KI-nya terus baru hitung komposisi Y-nya itu. Terus baru hitung NM-nya. NM-nya kan tinggal masuk rumus ya. Jadi aku di sini ketemunya sekitar 8, sekitar 9 lah ya kalau dibulatin. Nah, terus sini cari distribusi komponennya buat hitung nanti terakhir. Datanya ini juga masuk rumus sih. Nah, ini berarti alfanya relative volatility dipangkatkan sama NM-nya. NM-nya angka asli, bukan dikurangi yang di boiler. Terus dicari sampai dapat komposisinya. Habis sudah dapat komposisinya, terus kita cari untuk fit plate, kita harus cari dulu total apa namanya total stage-nya dulu ya yang asli. Jadi di sini kita hitungnya pakai suhu average-nya T due sama T bubble di rata-rata, baru kita cari nilai alfanya ini. Nah, nilai alfanya ini kita bakalan pakai buat cari angka theta. Ini trial.
Trialnya di sini karena Q-nya kan 1,1. Jadi 1 dikurangi 1,1 berarti total ini itu harus minus 0,1. Nah, di sini aku dapat sekitar 1,189. Next-nya harus harus cari nilai RM-nya dulu. Nah, habis dapat nilai RM, kita hitung RM per RM plus 1 sama R plus 1. R per R plus 1. Terus kita cari NM per N-nya di figure 11.73. Nah, tinggal dicari aja di situ, bisa dapat perbandingan dari tabel itu, berarti dapat N totalnya, stage total untuk satu menara. Terus baru dari situ kita cari perbandingan stage-nya. Terus baru bisa dihitung NS sama NE-nya. Sudah. Di soal ini ada yang bingung? Ada yang mau tanya? Oke, itu referensi itu nggak harus yang heavy tadi. Kemarin tuh aku nyoba deh, C kok soalnya hasilnya aneh ya? Atau apa yang sama? Harusnya kalau gantung kamu kalau hitung yang C itu hasilnya ya apa? Coba deh. Halo C. Kalau kemarin aku pakai referensinya komponen C itu dapatnya RM-nya 3,4. RM. RM-nya 3,4. Referensinya C. NM. Oh, NM. Iya. Yeah. NM 3,4. Kok kecil sekali? Coba sih lihat kerjaan kalian. Bisa di-share screen nggak sih harusnya sih? Enggak. Aku jadinya pakai B sih, C. Base komponennya. Harusnya kalau base komponen itu bebas sih. Bisa pakai A, B, C, D. Itu bebas. Harusnya nanti juga perhitungannya sama. Soalnya kan pengaruhnya cuma di alfanya aja kan. Cuman kalau misalnya cari K-nya itu yang beda, itu bisa hasilnya bisa beda jauh. Waktu ngitung rasionya Cici nggak 1:1 gitu tadi alfa nih. Kalau dari C. Rasio yang mana? Rasio untuk cari distribusinya itu, Cici. Yang ini. Iya. Aku dapatnya segini sih. Nah.
Rasioku ini enggak satu, kecil banget nih bahkan. Coba kita lihat kerjaannya kalian aja. Harusnya ini udah bisa share screen sih. Coba siapa yang mau duluan? Yang Karen atau Nina tadi? Kita coba lihat bareng-bareng aja. C punya aku tuh tapi udah nggak ada yang perhitungan pakai reference C, jadi aku sih ngitung pakai reference B. Nggak apa-apa, coba kita lihat deh nanti bedanya di mana. Jadi pop share dulu. Oh iya. Tapi hasil kok agak beda-beda di pixel ini sih. Ntar ya, aku buka punya aku dulu. Ya agak beda dikit ya. Tapi harusnya sama kan? Sekalipun harusnya base-nya komponen base komponennya itu beda, harusnya dia hasilnya nggak terlalu beda juga. Eh.
Ini aku ada yang hitung pakai CC, hasilnya NM-nya 3,4. Coba lihat yang kekeran. Mungkin ada yang salah. Ini. Cuman beda di alfa I toh berarti. Iya, harusnya bedanya di alfa I. Nih, ini aku hitung NM-nya 3,4 sih jadi ya. Ini atas sih. Bentar, coba. XHW-nya. Coba lihat yang itu, hitungannya NM itu. Ini. Log B45 ini apa? Alpha A-nya. Ya, alpha average-nya yang ini. Alpha average komponen komponen L. Slide tuh. Yang lightnya kamu yang A ya. Iya cek. Iya, nilai alfanya pun juga nggak terlalu jauh sih. Harusnya nggak terlalu beda jauh. Tapi kok. Iya, bedanya cuma di NM-nya aja. Yang lainnya hampir sama semua ini. Jadi, tapi itu NM-nya bisa 8. Coba ya. Yang log alfanya udah di akarin ya. Udah jadi dia pakai yang ini.
aneh ya. Caranya gimana ini? Coba nanti aku apa? Aku periksa dulu ya. Nanti aku kabarin kamu lagi aja, Kak. Sebelum ini, nanti kelamaan kalau dicari satu-satu. Yang lain ada yang mau tanya nggak soal yang 1176? Sorry, C, mau nanya, C. Aku belum ngerjain sih, cuman ini ya kayak mau nanya garis besar ya. Kalau nentuin yang kayak apa sih, nentuin tadi kan alpha itu kan KI bagi KC biasanya. Nah, itu KC-nya itu ditentuin dari apa sih? Heavy komponennya, KC? Komponen C. KC itu komponen C. Maksudku, kita boleh pilih KC itu sembarang atau harus heavy komponen atau harus light komponen atau gimana? Terserah sih. Terserah sebenarnya. Cuman kan nanti kan bakal pengaruhnya ke alfanya itu kan. Kalau misalnya kamu pakai komponen B, berarti komponen B-mu nanti alfanya 1 gitu. Sebenarnya bebas. Cuman kenapa? Sama kan, C. Harusnya sama kan, mau pakai basis A, B, C, D atau yang lainnya kan harusnya sama ya tetap ya. Pada akhir refraksinya. Harusnya sama. Ya kan cuma bergantung sama ya fraksi yang kamu cari di awal itu. Oh ya, oke, C. Thank you, C. Oke. Yang lain? Ada yang mau tanya? Ada. Kalau yang aku bahas sekilas yang 1177 ya. 1177 ini sebenarnya lebih gampang soalnya datanya udah diketahui semua. Jadi kalian tinggal masukin ke rumusnya aja. Nah, di sini kan fitnya masuk di bubble point. Jadi key-nya 1. Terus habis itu komposisinya udah diketahui semua. Yang di bottom juga sudah diketahui semua. Alfanya juga sudah diketahui semua. Jadi tinggal hitung D sama W-nya aja. Kan tinggal dikali-kali aja kan. Dikali-kali terus di apa namanya? Pakai neraca massa, perhitungan neraca massa. Terus habis itu sudah tinggal cari distribusi komponennya aja. Jadi sebenarnya yang 1177 itu lebih mudah, soalnya sudah diketahui semuanya. Tinggal masuk rumusnya, terus bisa dapat nilai NM-nya itu.
Habis dapat distribusi komponennya, bisa langsung masuk ke bagian B yang cari NM-nya ini. Cari stage-nya. Jadi yang ini harusnya lebih gampang. Soalnya kan tinggal masuk-masuk rumus, semuanya udah diketahui. Gitu. C. Kan kemarin aku mau coba tuh. Terus tetanya itu dicoba, aku nyobanya sampai 3,5 kalau nggak salah. Itu mendekati 0. Jadi kayak sampai 10 pangkat min 5 gitu. Tapi jadinya RM-nya minus. Oh, soalnya ada aturannya. Tetanya itu sebenarnya harus di antara L sama W. L sama H. Komponen L sama H. Jadi ambil aja range-nya di bagian situ. Gitu. Apanya ya, Ce? Trial tetanya. Maksudnya antara L sama H itu antara... Oh, komponen. Komponen L sama komponen H. Jadi kalau di sini kan komponen L-nya kan 1,5, komponen H itu kan 1. Jadi kalian bisa trial itu di antara ini aja. Oh, oke, Ce. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Oh iya, Cik. Aku mau nanya, Cik. Baik, misalkan aku dapat jumlah stage-nya itu 14, gitu. 14,3 misalkan, Cik. Angka sembarang. Nah, itu theoretical stage-nya dipotong 1 ya, tetap ya, karena reboiler itu. Ya. Secara umum kayak gitu. Tapi untuk perhitungan yang ini, yang distribusi komponen ini, nggak usah dikurangi. Jadi dia emang hitung reboilernya juga. Soalnya kan komponen yang keluar kan juga melalui reboiler kan. Jadi nggak usah dikurangi. Iya, itu juga untuk hitung NE sama NS itu berarti bukan pakai yang dikurangi kan? Iya, enggak. Pakai yang full juga. Oh, oke. Thank you, Cik. Oh, sama satu lagi, sorry, Cik. Itu boleh dibulatkan ke atas atau enggak? Kayak misalkan 15,3. Kan enggak mungkin tau ada 15,3 stage. Jadi itu tetap pakai 15,3 atau dibulatin ke 16? Kalau ke 16 kayaknya terlalu jauh deh. Nanti makan cost-nya terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kayak gitu, mungkin bisa dibulatin ke bawah. Kayak pembulatan biasa gitu. Atau kalau mau lebih aman, itu pakai angka aslinya aja. Soalnya kan kita nggak tahu nanti pembagiannya, dia kan fit plate-nya itu kadang bisa di tengah-tengahnya kan. Nah, ya, jadi, itu Cik. Kayak koma-koma gitu, kan nggak mungkin tuh di realnya, nggak mungkin ada stage yang koma gitu kan. Jadi aku mikirnya mau dibuletin gitu, atau nggak perlu. Kalau kalian mau sih nggak apa-apa sebenarnya. Cuman, kan kalau misalnya kita bikin grafik yang dulu yang buat cari fit plate dan kawan-kawan itu kan perpotongannya itu bisa di tengah-tengah plate-nya kan, di tengah-tengah segitiga kan. Nah, sebenarnya koma-koma itu dari situ, soalnya kan dia nggak mungkin fit plate-nya itu bisa aja dia di tepat di plate itu bisa aja dia naik sedikit gitu. Jadi kayaknya lebih aman pakai koma-komaan aja, nggak apa-apa. Oh iya, oke. Okay. Thank you, Cik. Oke. Okay. Ada yang mau tanya lagi?
By the way, minggu depan materinya kita udah ganti ya. Distilasi udah selesai sampai sini. Minggu depan kita masuk ke evaporasi harusnya. Jadi dosennya nanti Bu Endang. Sudah tahu kan ya harusnya Bu Endang? Ada Bu Maria juga katanya. Iya, Bu Maria 2 minggu terakhir. Oh, oke. Okay. Ada yang mau tanya lagi? Mau enggak? Ini sebenarnya udah selesai sih. Kemarin dengar-dengar ibunya bilang mau kuis ya. Iya, cek aku ya enggak ngerti mau kapan kuis sih. Kayaknya dulu itu ibunya juga sempat ngomong kayak gitu deh, tapi pada akhirnya enggak ada kuis sih. Tapi enggak tahu yang tahun ini. Doakan saya saja enggak ada ya. Ya, semoga Ibu lupa. Ada yang mau tanya lagi? Gak ada? Kalau gak ada, kita selesai dulu ya. Minggu depan kita mulai materi baru. Iya, sama-sama. Thank you, Jay. Sama-sama.